to see mall in Surabaya. Almost at Surabaya Bridge, not far away, 30 minutes until Maduro. In the southwestern trip. And I miss my daughter. Where is my daughter? Raden. So yeah, mana? Ini Raden. Ini untuk anak-anak juga. Ini kayak masuk ke dalam bola, bola plastik gitu ya guys. Ini berbayar ini guys. Yang ini berbayar, ini nggak gratis ya. Tuh, aku ajak keliling ya. Ini guys, lucu guys. Oh ya, becaknya kecil ya. Ini mainan gratis juga. Halo, hai Mas Ferry. Mbak ini Mas Hendra, siapa? Aris. Ini kita lagi di ITC Mega Mall Surabaya. Ini namanya Garden City. Ini gratis, ini bisa ya. Tuh ya. Ada penasaran semua kan mungkin. Ini wahana baru loh. Ini baru buka 15 November di Surabaya. Ini aku ajak jalan-jalan ya. Sekali lagi yang becak itu gratis guys, kita boleh. Ada musola. Ini di dalamnya gak hanya cuma ada toilet, tapi juga ada ruang laktasi. Terus buat kalian yang merokok, ini ada smoking area. Ini ada smoking area. Ini tempat sholatnya di sini. Tuh ya, lengkap ya. Ini ada tempat makan juga. Halo Mbak Selfie, selamat bergabung. Ini kita lagi di ITC Mega Mall Surabaya. Ini berbayar ini guys. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya guys. Ini wahana, ini tempat permainan baru. Baru launching 15 November di Surabaya. Jadi di Surabaya ini guys, tuh. Ini termasuk berbayar. Nah, ini kayak, oh, kapal-kapal. Membongkar guys, bayar guys. Yang ini kayak balon. Ini kayak balon di dalam air. Elvin. It is ETC Mall in Surabaya, and it is the new garden. The city garden playground, eat and play, and it is 35,000 each person. Even if your kid is more than 1 year old, so have to pay 35,000 each person. Even if your kid is more than 1 year old, so have to pay 35,000. Comment of you. The question was why I cannot do jump rope. I want to show you. After 5